هناك سؤال من اخينا في سومطرة الشماليه اجابه الدعاء متى يكون هو وكيف يعني ما هي الاوقات وكيفيه حتى يستجاب الدعاء انا اريد ان ابشر اخواني المسلمين بما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم امته بقوله صلى الله عليه وسلم كل دعاء مستجاب سبحان الله نعم ما سأل. قال عليه الصلاه والسلام كل دعاء مستجاب ما لم يكن اثما او قطيعه رحم آه نعم ما لم يكن اثما او قطيعه رحم آه نعم تمام نعم. ولكن اما ان يستجيب الله لك الذي طلبته نعم وإما أن يدفع عنك شرا كان سينزل عليك آه وبسبب آه هذا الدعاء يدفع الله الشر عنك. آه نعم وإما يدخره لك أجرا في يوم القيامة. آه نعم وإلا آه نعم فكل دعاء مستجاب. آه ولهذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله إذا نكثر من الدعاء قال الله أكثر آه نعم الله خزائنه عظيمة أكثروا آه نعم آه أدعو ولا تبالي آه سبحان الله نعم وما هي الأمور التي ينبغي الأوقات هناك أوقات طبعا آه يعني هناك أوقات الإجابة الدعوة منها نعم. في السجود حالة نعم. السجود آه نعم ومنها بين الأذان والإقامة آه نعم ومنها في آخر الليل في الساعة الأخيرة من الليل نعم انا فقط اعطيه امثله والا فهي كثيره من جدا أنا أنا يكفيهم هذا وكيفيه الكيفيه اولا ان يرفع يديه بالدعاء وان يبدا بالصلاه والسلام على رسول الله وان يسال الله باسمائه الحسنى Ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Halim ya Karim ya Rahman ya Rahim. Amin. Dan yunehdi doa dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ayakum la sah. Allah. Eh uh, pertanyaan dari Bapak uh, di Sumatera Utara tadi uh, walaupun tidak disebutkan identitasnya kapan dan bagaimana agar supaya doa kita dikabulkan? pertama beliau ingin menyampaikan berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa setiap doa itu mustajab atau dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali apabila dia menang, mengandung dua hal. Yang pertama yaitu apabila di dalamnya terdapat dosa dan apabila di dalamnya terdapat upaya untuk memutuskan hubungan silaturahim. Ya, jadi pada dasarnya Uh, seluruh doa hamba itu pasti akan direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan bahwa doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba ini bisa jadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau bisa jadi menjadi sebab baginya di mana Allah Subhanahu wa taala menolak bahaya yang mungkin menimpa hamba tersebut. Kemudian yang ketiga bisa jadi doa itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala dan kebaikan bagi dia yang akan dia dapatkan di akhirat kelak. Lantas, adakah waktu-waktu yang utama sehingga kita bisa berharap doa kita mustajab dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? boleh menyebutkan di antaranya adalah waktu-waktu sujud kita di dalam salat, di antaranya adalah waktu di antara adzan dan iqamat dalam salat berjemaah, dan di antaranya adalah pada akhir malam sebelum masuknya waktu subuh. Bagaimana agar supaya doa kita mustajab setelah kita memilih waktu-waktu tersebut Belum menyebutkan hendaknya seseorang yang berdoa itu mengangkat kedua tangannya Kemudian bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam doa, doa yang dia panjatkan dia menyebutkan dan membaca Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang paling mulia Al-Asma, Al-Husna, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Ghaffar, Al-Syukur dan seterusnya Kemudian, dia juga menutup doanya dengan kembali bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.